بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum, orang panggil saya John B. Saya berasal daripada Kelantan dan berumur 23 tahun. Kisah seram ni masa saya umur 15 tahun, iaitu form 3. Saya bersekolah dekat asrama penuh masa tu. Jadi dekat sekolah kami tu, terutamanya dekat asrama tu, memang banyak kejadian. Contoh macam histeria apa semua. Tapi sepanjang saya sekolah itu, tak pernah lagi saya diganggu, kecuali pada satu malam tu. Pada satu malam tu, member saya ajak pergi teman dia kencing dekat toilet atas. Untuk pengetahuan korang semua, toilet atas tu kalau ikutkan tak boleh digunakan sebab diselenggara. Tapi diajak ya pergi. So kita orang pergilah. Pada waktu tu memang betul-betul malam lah, 12 ke atas, saya lupa jam berapa. So saya pergi teman dia, and dia masuk seorang. Saya tunggu dekat luar tu. Agak lama jugalah saya tunggu tu, dia tak keluar-keluar. Saya pun pergi masuk. Kalau ikutkan awal-awal tu cerah je, ada lampu. Tapi bila saya masuk tu, suasana gelap. Saya panggil nama dia kan, nama dia Ahmad. Mat, kau mana kan? Tak ada jawapan. So saya pergi masuk check satu-satu toilet. Tiba-tiba pintu depan tu tertutup. Memang agak kuat lah masa tu, dia tutup pun. Saya terkejut. Saya pergi cuba untuk buka. Buka-buka tak dapat. Saya dah memang takut, dah cuak gila, berpeluh habis. Saya buka, punya buka, jerit nama member saya. Lepas tu try sekali lagi, dapat buka. Member saya kat luar sebenarnya, dia tak pergi lagi ke tandas tu. Saya masih tertanya-tanya lagi siapa yang saya ikut awal tu. Kita orang pun pergi ke dorm lah, bilik kita orang. Saya duduk dan masih terfikir. Masa saya baring atas katil tu, saya terfikir, apa saya follow kan masa tu. Okay, menung jap dengan suasana pasnya bunyi tak menyenangkan apa semua. Saya pejam mata. Lepas tu tiba-tiba ada satu bunyi ni dari luar yang agak sakit telinga. Ada dari dinding, bunyi macam benda seret tau ke pintu. Memang tak menyenangkan. Lepas tu saya cuba untuk fokus lah dekat bunyi tu. Sampai ke pintu tu, diam, tak ada bunyi. Saya tunggu, punya tunggu, memang tak ada bunyi langsung. Saya pun abaikan je, buat tak tahu. Cuba untuk pejam mata, and tiba-tiba pintu tu terbuka dengan sendiri, dengan perlahan tau, sangat perlahan. Saya tengok ah, memang tak ada orang langsung. Saya pergi ke pintu tu and tutup. Saya duduk balik atas katil saya and baring semua. Saya pandang ke sebelah kiri saya, iaitu member saya tidur sebelah tu tau. Dia ada katil, like katil saya, katil member saya. Saya pandang ke kiri, katil dia sebelah ni kan. Saya nampak ada satu lembaga hitam tindih member saya tadi tu. Memang betul-betul hitam, muka pun semua memang tak nampak. Saya just abaikan perasaan tu and saya pejam mata, duduk diam je, tengok atas semua. Relax lah masa tu. Saya cuba tengok balik and lembaga tadi dah hilang, dah tak ada lah dari pandangan. So saya pergi cuba untuk kejut kan member saya. Dia tak bangun lah, memang tidur mati kau-kau. Saya just abaikan. Saya balik dekat katil saya, saya baring balik, duduk relax semua. Lepas tu saya rasa berat tau atas badan ni, tak boleh bergerak, macam kena tindih gitu lah. Saya buka mata tak nampak apa pun, just memang tak boleh bergerak. Saya panggil member saya semua, tak boleh bergerak, tak boleh buat apa lah, memang lost. Saya cubalah baca apa-apa kan pada masa tu, cuba baca ayat-ayat yang boleh semua. Tengok lembaga tu sebelah kiri, empat member saya. Saya terus pejam mata tau, selimut, baring atas katil saya and buat tak tahu. And then saya cuba untuk pandang sekali lagi kan sebelah tu, lembaga tu dah hilang. Saya relax, relax atas katil tu. Tiba-tiba saya rasa something tau, dari kaki naik ke badan dengan diam-diam. Dia macam merayap lah gitu. And saya tak boleh bergerak, memang lost, memang takut sangat masa tu, berpeluh apa semua. Saya cuba untuk bacalah apa-apa ayat yang saya ingat kan. Saya baca je, benda tu tak lama, dalam 2 ke 3 minit macam tu. Tak boleh, tak boleh buat apa. Lepas tu hilang. Lepas hilang saya bangun lah, bangun dari katil tu. Saya tengok sekeliling, tak ada orang tau. Dorm kita orang tu ramai kalau ikut kan, tapi tak ada orang langsung dalam dorm. Saya keluar dari bilik tu, memang tak ada langsung, tak ada langsung. Memang sunyi je, diam je. Suasana tu memang betul-betul tak sedap hati lah kalau duduk situasi tu. Saya masuk balik dalam bilik, cuba untuk tenangkan fikiran dan apa semua kan. Saya tak baring, saya dah duduk, duduk atas katil, gosok-gosok muka apa semua. Saya bunyi macam ada satu bisikan tau kat sebelah. Saya pusing ke saya, memang muka lembaga tu betul-betul depan mata saya, dengan lidah terjelir je, mata merah, like saya tak boleh nak imagine. Saya lari terus turun ke bawah, and ada lah cikgu saya masa tu, dia jaga ronda-ronda kan. Saya cakap lah saya nampak hantu apa semua kan, meracau, tak boleh bernafas, kena tindih. And saya naik balik dengan cikgu saya tu, masuk dalam dorm. Rupa-rupa tak ada pun semua tu, member saya semua dalam dorm tu semua ada je. And sampai sekarang saya tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Kesimpulannya dari cerita ni, kalau duduk asrama tu kan, macam kalau korang nak tidur ke apa, malam ke dah waktu tidur tu, tak payahlah keluar kan. Nak terkencing apa pun boleh tahan lagi kot kalau dah tidur kan. Kecuali lah tak boleh tahan sangat. Nak tidur tu bacalah doa ke apa semua kan, basuh kaki ke, tak kisahlah. Dan jangan buat perangai lah dekat asrama ni. Kita tak tahu apa yang ada kan di sekeliling kita kan. Tapi benda-benda ni wujud, cuma kita je tak nampak.